ada dari 12 kecantikan. Inilah dia dengan tema kemerdekaan. Indonesia merah. Satu aja nak, yang khusus ke gitu.
nanti edit sendiri. Kayak itu satu musik aja. Kayak enak. Jadi bisa. Nah, ini udah penuh ya. Sana udah penuh. Banyakan. Halo. Nanti ulang lagi sayang ya. Musiknya belum main. Balik sana. Tunggu aja lah situ. Siap-siap Pamela, siap-siap begini jalan. Itu stop dulu, stop dulu. Sini gitu. Coba dah musik. Eh, sini aja. Tapi iya, penampilan Melting Ice Cream Makeup. Ice Cream Makeup terinspirasi adalah dari ibu kita yang sedang jatuh tumpah ruas layaknya ice cream yang luar dan tumpah-tumpah ini. Kita harus tetap bisa melihat sisi positifnya dan menyebarkan kebahagiaan dan keceriaan selayaknya warna merah ice cream yang ceria. Berikan tepuk tangan yang meriah. Daun ini dibuat dari bahan daur ulang dari koran dan plastik berwarna merah. Bersiap-siap badut makeup. Pada suatu hari ada seorang badut yang sedang mencari nafkah dengan cara menghibur orang di jalan. Tentunya dengan kemampuan dalam berpantomim serta memperagakan gerakan konyol dapat menghibur yang sedang lewat. Bisa jadi profesi badut ini menjadi salah satu pekerjaan penghibur ala jalanan. Ini penampilan badut untuk anak-anak pesta ulang tahun. Jika ada yang berminat untuk acara spesialnya bisa hubungin kelas 12 kecantikan. Selanjutnya bersiap-siap jalan Bali Fantasi Makeup. Jalan. Unsur lokal kali ini yang dibawakan dengan memilih Pulau Dewata Bali. Ia menamakan makeup booknya Bali Fantasi Makeup. Secara keseluruhan makeup tersebut memang terlihat sama seperti pada umumnya. Ada aksesoris dan aksen barunya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Batman. Inilah Batman Halloween Makeup. Batman adalah tokoh fiksi pahlawan super, meski bukan manusia super. Batman adalah pahlawan segudang kekuatan, mulai dari otak jenius, kemampuan otak detektif, dan sel fenomenal, kekuatan fiksi di atas manusia normal, ahli bela diri, hingga perancang strategi yang handal. Inilah dia Batman Halloween Makeup. Memberikan kehidupan dan energi pada manusia, tetapi juga memberikan harapan. Tidak salah bila banyak orang menikmati pemandangan hijau dan alam terbuka. Hal ini karena di sanalah dedaunan hijau bisa dijumpai menjaga organ mata. Berikut kreasi dari anak-anak kecantikan dari bahan daur ulang dan dedaunan. Penampilan selanjutnya dari kecantikan, berikan tepuk tangan. Thank you.
sebenarnya merasa dikhianati dan menjadi arwah penasaran. Po Ivana memasuki patung wanita tanpa kepala dan hantu Ivana mulai meneror orang yang menyentuh patung tersebut. Kemudian dilanjutkan para adik kakak cantik adek, Kak.